Inilah toilet yang baru saja dibangun di Sekolah Dasar Negeri Karangasih 01 Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Toilet ini hanyalah satu contoh dari 488 toilet yang secara serentak dibangun di sejumlah sekolah dasar dan menengah pertama se-Kabupaten Bekasi. Tidak ada yang istimewa dengan isi bangunan toilet berukuran sekitar 5x5 meter ini. Namun, harga bangunan toilet ini cukup fantastis. Per toilet dianggarkan hampir 200 juta rupiah. Proyek toilet mahal di tengah pandemi ini pun menuai kontroversi karena dianggap tidak mencerminkan skala prioritas, mengingat setiap sekolah sudah memiliki toilet. Menyikapi hal ini, Bupati Bekasi pun mengaku bahwa keberadaan toilet baru yang total anggarannya mencapai 98 miliar rupiah ini cukup penting untuk rencana belajar tatap muka. Hingga kini proses pengerjaan 488 unit toilet masih terus berlanjut, dikerjakan oleh satu kontraktor. Muhorkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.